Jadi pertemuan pada pagi hari ini adalah dalam rangka menyamakan persepsi ya terhadap hasil kajian tentang peta jalan menuju pengembangan pusat listrik tenaga surya atap dalam mewujudkan Bali Mandiri Energi yang telah dilakukan oleh Pusat Kajian Studi Energi Terbarukan Universitas Udayana ya. Jadi dalam hal ini seluruh pemangku kepentingan telah diundang untuk menyamakan persepsi menuju Bali Mandiri Energi dengan menggunakan pusat listrik tenaga surya atap itu.